Welcome back to the channel, guys. Aku mau kasih tahu tempat kid friendly atau family friendly di Bali. Yang pertama Tamora Square yang letaknya di Canggu. Mereka ini sebenarnya shopping mall yang terbuka. Di sana ada beberapa kafe dan juga butik-butik. Yang bikin ini kid friendly adalah mereka punya tempat bermain di area terbuka yang cukup luas. Ini ada playgroundnya di outdoor. Jadi semua tempat ini outdoor. Lumayan rame. Come on, Ical. Hey, hold my hand. Ical. Eh, Ical, aus, jangan sini. Sini. Masra. Look, Ica, here. Look. Rabbit hole. Rabbit hole. Senang banget. Hey, happy Ju. Happy mama. Cantiknya. Bukan dibilang lagi mama. Oh, no man. Duduk Masra. Yang kedua ada restoran Itali namanya Massimo di Sanur. Kalian harus banget kesini karena makanannya enak-enak banget. Es krim gelatonya variannya paling lengkap di sini. Dan yang bikin restoran Massimo ini kid friendly, di sini disediain kertas untuk mewarnai dan juga pensil warnanya. Dan di luar juga ada area yang terbuka seperti taman. Sorry banget aku nggak sempat videoin alias lupa. Yang enak banget buat duduk-duduk dan anak-anak bisa berlari-larian di situ. Nah, karena Bali adalah salah satu kawasan yang melarang penggunaan sedotan plastik, jadi di Massimo restoran ini mereka menggunakan pasta sebagai sedotannya. Lucu ya? Aduh, ini pizzanya enak banget dan semua makanan di sini semuanya enak banget. Enak banget, harus cobain kalau kalian ke Sanur. Dark chocolate and strawberry yogurt candy. Yang ketiga ada milk madu yang terletak di Canggu. Jadi kalau kita search di Google, restoran kid friendly yang ada di Bali itu sering banget keluarnya milk and madu. Jadi kita coba ke situ dan ternyata memang ada kayak playhouse dan juga ada playground buat main anak-anak dan disediain juga kertas mewarnai atau activity buat anak-anak. Ternyata milk and madu ini menjadi banyak pilihan karena kids menu itu variatif dan sehat-sehat. Yang keempat ada kebun vintage cars yang letaknya di Denpasar.
Kenapa aku sebut kebun ini kid friendly? Karena mereka punya playground untuk anak-anak walaupun kecil ya. Dan di sana ada banyak, benar-benar banyak banget mobil-mobil vintage yang disusun rapih di situ. Ra dan Icel seneng banget main di situ karena mereka memang suka mobil. Jadi aku sebut ini tempatnya kid friendly banget. Tapi untuk makanannya so-so. Jadi jangan berharap banyak dari makanannya ya. Speakerphone. Ini masih duduk situ, masih duduk situ. And last but not least, nomor 5 ada Cachos Mexican yang letaknya di Jimbaran. Kita suka banget ruko-ruko yang ada di sini. Jadi sebelahnya ada Paletas Way, ada restoran Singapura yang halal. Dan di dalam ini kid friendly yang pasti karena ada kids activity itu untuk mewarnai dan disediain juga pensil warnanya. Dan gambarnya lucu-lucu banget kan? Dan yang paling penting nih, makanannya juga enak-enak banget apalagi buat kalian yang suka makanan Meksiko. Duh, saking enaknya aku sampai lupa videoin dan cuman videoin dessertnya doang. Tapi yang pasti enak banget sih. Ya udah kalau gitu thank you guys for watching. Subscribe, like, and share this video, okay? See you guys on the next video. Bye-bye!